Mas. Ini motor 3 Pro yang udah dimodifikasi lifestyle. Ini tampak depannya. Gini Pak, ini tankinya kita pakai tanki compressor jumbo, ini yang jenuh ada jenuh yang panjang bisa panjangan terus nanti di modelnya udah variasi custom. Velgnya juga masih pakai velg asli, velg belakang juga masih pakai velg yang bawaan aslinya. Ini piringannya tadi udah ganti dan aja dengan Mega Pro udah habis, jadinya dikasih yang variasi. Tapi secara ini sistem pengeremannya juga masih standar pabrikan, masih pakem. Masuknya juga masih sama, kita nggak merubah konstruksi rangka di rangka Mega Pro asli, cuman lebih dikit. Ini lampu belakang kita kasih yang grill ini, mesinnya juga masih yang grill, apa juga sama. Ini spidonya juga masih spido aslinya loh bos, nih kalau di kontak nih. Oh, Indiglo ini was videonya, jadi masih musiknya masih sama kayak asli standar. Oke, ini lampu depan ini tuh sangar nih lah, depan lampu depan kita bikin speknya juga ini custom. Kalau untuk bagian depan shock velg kita nggak ngubah, jadi cuman ubahnya cuman ubah apa bentuk asli motornya aja bos. Nih mantep bos, di samping dari sini bos kelihatan mantap keren nih, ya kan bos, gagah pokoknya lah bos. Oke, ini kalau mau bikin kita bisa bantu bikin bos, murah ini biayanya, dari motor standar sampai jadi nih jasa bengkelnya cuman sekitar 2 jutaan nih, nggak lebih, jadi murah. Itu pun cepet karena cuman 2 minggu selesai nih. Jadi nanti yang dirombak cuman bagian sasis belakang ini, nanti dirombak semua sasis. Kalau yang depannya nggak ada karena kita udah ready yang PNP Mega Pro nih, sampai dudukannya juga masih sama, jadi nggak ada yang berubah. Ini semuanya kontaknya juga masih normal semua, nggak ada yang diutek-utek lah. Pokoknya seperti knalpot kita ganti semua, karena kan kalau dipotong kan sayang bos. Knalpot Mega Pro itu kalau dijual 500.000 kan pasti laku, banyak yang mau lah, gitu aja. Terus untuk box filternya juga kita masih pakai aslinya nih. Boxnya apa filternya ini kan karbunya karbu vakum, jadi kalau kotor kan nanti bisa merewel nanti motornya, makanya masih standar semua. Aki juga masih sama ini bos, dudukan aki, engine nya juga masih standar, mantep nih kalau di board up. Paling juga keren ini gearnya, karena gearnya kemarin udah saatnya ganti, ini ganti gear SSS ukuran 45. Rantainya juga rantai SSS. Nih rantainya rantai SSS kan. Nih terus ini ukuran ban belakang kita kasih ukuran
120 per 80. Sebenarnya sih 130 muat. Terus yang depan ukuran 110, Bos. Depan 110. Ini 120 juga sebenarnya masih masih muat 120. 120 tapi peleknya pakai pelek bawaan ya. 120. Banyak ban swallow ya, street enduro. Street enduro. Mantap ini. Terus head grip ya, untuk paketan biasanya kita kasih yang lancip gini. Jadi untuk harga sepaket gini, paket body set utuh satu motor ini sekitar 1.700.000-an sampai 1.870 body set. Terus knalpot itu lengkap sekitar 300-an. Terus setir paling sekitar 70.000-an lah pokoknya lah. Jadi ini total untuk biaya part yang dibeli ini nggak nyampe 3 juta ya, nggak nyampe, sekitar 2 juta sekian. Tapi kalau karena kemarin ada yang request banyak lebih besar, jadi kalau paketan kan banyak 110, ini kasih 120, ini totalnya kemarin 3.050.000 lengkap nih, 3.050.000 jasa modifnya sekitar 2 juta, jadi 5 juta udah jadi kan motornya kan. Ini udah kelihatan keren lah, beda lah. Di jalan juga dijejerin sama W175 kan nggak minder lah istilahnya, Bos. Kan ini udah keren banget, ini lebih keren malah daripada motor-motor standar itu. Oke, Bos, ini nanti kalau mau order, mau pesan, dikirim-kirim ke luar kota, seluruh Indonesia, ready, Bos, pokoknya, Bos. Jadi tapi ongkos kirimnya nanti yang bayar yang pesen ya, Bos ya. Kalau di dalam kota Yogyakarta bisa kita kirim gratis sampai alamat. Nih, untuk tangki juga banyak pilihan, nanti di follow Instagram kita di Semangat Baru Motor ya, Bos ya. Nah, tangkinya juga keren ini. Tangkinya warna hitam top. Ini kasar-kasar. Wah, mantap lah pokoknya lah. Cover akhirnya juga kasar-kasar, ini kasar-kasar semua ini. Jadi tambah kelihatan gagah gitu, garang gitu. Oke, Bos ya. Terima kasih udah nonton. Untuk pemesanan nanti bisa di WA, nanti di deskripsi nanti kita kasih nomornya untuk pemesanan barangnya. Ini Mega Pro Monoshock ya, Bos ya. Mega Pro Monoshock tahun 2011. Nih. Oke, terima kasih. Sukses selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.